Ini adalah contoh format TV profesional atau modern ya, dan tentunya dengan simpel teman-teman bisa buat. Dan yang ini adalah link worker yang sangat rekomendasi dari saya. Oke, dengan saya Chandra, tadi sudah melihat cuplikannya ya. Kali ini saya ingin membuat sebuah video gimana caranya membuat sebuah TV yang cukup profesional. Dan tentunya teman-teman bisa sangat mudah untuk mempromosikan diri teman-teman, profil teman-teman ke dunia pekerjaannya. Dan saya juga share ya beberapa link worker yang cukup recommended dari saya. Dan let's go to trial. Langkah yang pertama, teman-teman buka di playstore-nya masing-masing ya, dan cari TV Marker ya. Rekomendasi yang urutan kedua. Setelah sudah sukses download, teman-teman langsung buka ya. Seperti ini, dan buat profil teman-teman. Dan jika ada sponsor, kita lihat dulu dan kita lewatin. Dan tampilannya seperti ini, langsung saja teman-teman isikan informasi pribadi. Dari nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan secara lengkap ya datanya. Dan jangan lupa email serta nomor telepon ini catatan khusus ya, agar teman-teman wajib melakukan pencatatan di sini. Tentunya agar orang yang melihat CV-nya teman-teman itu bisa menghubungi teman-teman semua nantinya. Dan nomor telepon. Seperti ini ya. Dan selainnya isikan foto ya. Kita bisa mengupload foto kita yang ada di handphone. Dan saya sudah siapin ya. Ini kita coba dengan profil Chandra ya. Dan kita sesuaikan. Dan ini wajib formal ya, jangan informal atau jangan kasih foto yang santai, karena nantinya HRD akan melihat keseriusan kita. Dan save ya. Dan jangan lupa isi di bagian-bagiannya lainnya ya, secara lengkap dan detail dan informatif. Dan ini contoh profil dari saya ya, CV yang sudah siap untuk diluncurkan. Dan di sini teman-teman juga bisa mengganti format CV-nya seperti ini ya, profesional atau modern dengan format yang sudah disediakannya. Kemudian teman-teman juga siapin job street ya. Ini rekomendasi yang pertama dari saya. Dan ketika sudah sukses download, teman-teman bisa login atau bisa mendaftar ya jika belum punya user. Dan di sini contoh profil saya, teman-teman juga bisa update sesuai profilnya. Dan jangan lupa update resume-nya ya, CV yang sudah kita buat seperti tadi ya, seperti ini. Link yang kedua saya rekomendasi untuk LinkedIn ya. Di sini sangat rekomendasi dari saya ya. Ini dunia kerja bertaraf nasional maupun internasional. Dan jangan lupa update profil teman-teman sebaik mungkin. Seperti ini contoh dari saya, dan update pengalaman maupun pendidikannya teman-teman secara aktual. Dan kita bisa melihat update lowongan kerja ya. Di sini dengan taraf nasional maupun internasional. Dan saya coba trial, saya mau melamar di planning lead ya, Alcon Singapura. Dan kita bisa melamar dengan mudah ya, seperti ini, dengan CV yang kita buat. Dan videonya tadi adalah gimana caranya membuat sebuah CV yang cukup profesional dan tentunya dapat digunakan dengan mudah teman-teman untuk melamar pekerjaannya dengan sangat simpel. Dan bagi saya, link atau pengalaman saya tadi itu adalah cara saya untuk mengukur nilai saya seberapa besar saya dinilai di dunia pekerjaan. Dan tentunya kita juga tidak akan takut nantinya ketika kita resign atau kita di PHK dan sebagainya. Dan ikutin video-video saya terus selanjutnya. Semoga mendapatkan video yang sangat bermanfaat nantinya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you again. Thank you very much.